Assalamualaikum. Berikut ini adalah tutorial bagaimana caranya mencari video yang sudah dihapus permanen. Pertama-tama buka Play Store, terus kemudian klik pemulihan video atau video recovery yang lambangnya seperti ini, ya, dari Tasty Blueberry. Kemudian buka aja kalau sudah diinstal. Kemudian pilih yang metode pemulihan satu untuk yang beberapa minggu, kalau pemulihan kedua untuk sebulan. Kalau untuk punya kartu SD, klik aja ininya. Kalau nggak ada, nggak usah. Coba klik yang ini ya, metode pemulihan satu. Tekan aja start awal. Nah ini sampai selesai, tergantung video yang dihapus tuh berapa banyak, gitu ya. Nanti kalau sudah, tinggal keluar aja, lihat di file manager penyimpanan ponsel. Kemudian cari all recovered video ini, nanti ada di sini. Tinggal tunggu aja video-videonya apa saja gitu ya, gitu. Nanti akan terlihat videonya banyak sekali dan bisa di play juga videonya, ya seperti itu. Contoh misalkan saya akan coba buka dan bisa dibuka lah, bisa di play. Nah seperti itu ya. Jadi ingat ada di folder all recovered video, oke? Semoga bermanfaat.